Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau review salah satu koleksi saya, yaitu dua burung perkutut lokal alam Demak berkaturanggan junjung derajat sama semar lunggu terus rondus moyo yang tangguh Majapahit alias perkutut tangguh Majapahit. Ada dua ini burungnya, udah saya pegang kawan-kawan, ini burung pertama ya, ini burung pertama, bisa dilihat kan semua hijau di bagian ulesnya. Sebentar saya agak ke cahaya matahari. Nah, coba kawan-kawan perhatikan warna ulesnya, semua kehijauan. Ciri-ciri tangguh Majapahit itu ulesnya semua kehijauan, gentanya juga semua kehijauan. Ini yang pertama tebal juga hijaunya itu. Nanti saya pindah tempat agar view-nya dapat warna hijaunya. Ini salah satu BP koleksi saya yang saya dapat langsung dari menjaring. Sama kalau yang ini dapat dari salah satu tempat yang mitosnya angker banget di situ. Ini dapatnya itu nubruk di siang hari. Pas waktu saya masang jaring ada burung 5 atau 6 ekor di situ. Saya lewat semuanya itu terbang. Nah, tinggal satu ekor inilah yang enggak terbang. Sampai saya dekatin itu masih berdiri tegak gitu, nagen gitu. Sampai dekat, sampai saya pegang, akhirnya dapat. Awalnya belum kelihatan tangguh Majapahitnya. Ini sudah saya rawat sekitar bulan November, ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Hampir 3 bulan lebih, 4 bulan lah. Setelah dijemur, sering dijemur gitu pagi ya. Nampak juga dia di bawah sinar matahari itu kelihatan ulesnya hijau. Ini saya lebih dekatkan lagi teman-teman ya, bisa diperhatikan ules warna hijaunya. Ini selain tangguh Majapahit juga, dia ini semar lunggu, berkaturanggan semar duduk atau semar lunggu sama rondus moyo. Kalau rondus moyo nya dari awal memang kelihatan. Jadi pas saya ada nubruk itu siang hari di tempat yang angker itu udah nampak. Dan uniknya di situ tuh ya, namanya memang unik ya perkutut ini. Misterinya banyak unik. Saya dapat itu baru saya masukin wadah itu udah ada orang nawar. 3 orang sudah nawar. Satu di lokasi pas dapat itu. Duanya pas waktu di rumah. Tempat saya ngasih tahu cerita saya dapatnya tuh kayak gimana, belum tahu mereka. Tapi waktu saya jemur pagi ada 15 kandang lah. Datang orang itu langsung tertuju ke burung itu, nawar itu. Cuman waktu itu saya masih sayang karena saya dapatnya unik dengan cara unik. Seumur umur saya berburu burung perkutut, ya buat koleksi, ya buat dimaharkan juga. Blok malam, mau ikat, mau jaring. Nah, cuman ini yang unik, dapatnya siang hari nubruk gitu, nangkep tangan kosong gitu. Sedangkan malam aja kadang banyak yang lepas gitu, pakai caplok gitu kan, banyak yang lolos burungnya. Ini siang hari dapat. Nah, bisa dilihat bareng-bareng burungnya. Ini tanpa ada rekayasa, saya nggak ada buat-buat cerita, memang real. Ini yang kedua lokal alam Demak. Kalau ini dapat menjaring teman-temannya, ini berkaturangan juga junjung derajat sama tangguh Majapahit katanya. Jadi dua, ini burung pertama tadi sama burung ini tangguh Majapahit.
ke tempat yang panas. Gak kelihatan kan temennya. Nah, ini saya pindah tempat ke agak yang terang, panasnya di bawah sinar matahari. Nampak kan teman-temannya ulesnya semua kehijauannya. Sebenarnya kalau langsung itu nggak di kamera ya, itu lebih jelas banget. Kalau di kamera itu sebagian yang kelihatan. Saya ini nge-record aja sampai berulang-ulang hidungnya. Karena nampak di langsung gitu tanpa kita record pakai HP kamera gitu. Tapi kalau di video itu kurang jelas banget kadang. Nah, kalau ini agak mending gitu kan. Ini baru upload ini. Ini Tangguh Majapahit lokal alam Demak. Hasil ngebulang sendiri ya, kawan-kawan. Ini menjadi salah satu burung perkutut unik yang saya punya. Perhatikan lagi teman-teman, kelihatan nggak ulas hijaunya? Nampak ya. Kadang pas kita dapat itu nggak nampak, kadang ada yang langsung nampak. Jadi yang paling pertama yang saya bisa ngedukasi dari pengalaman pribadi saya, cuma dapat burung perkutut atau ngombyok burung perkutut, usahakan jangan malam, siang lalu nggak siang pagi, yang penting ada sinar matahari. Kalau teman-teman pengen nyari Tangguh Majapahit gini yang muda ya, ulasnya kelihatan hijau gitu, itu di dekat di bawah matahari aja, deketin sinar matahari.